Polisi yang mengetahui kejadian ini langsung menetralisir isu tersebut dan menurunkan pasukan Brimob dan anggota TNI ke lokasi kejadian. Untuk menetralkan isu penyerangan, pasukan Brimob dan TNI dikerahkan ke lokasi. Petugas menghimbau warga untuk tidak panik dan kembali ke rumah masing-masing. Menurut Kapolda Papua, Irjen Pol Yoce Mende, kondisi terkini suasana Kota Timika mulai kondusif. Warga mulai melakukan aktivitas seperti biasa. Kemudian sampai saat ini terkendali. Kemudian upaya-upaya lainnya, kita melakukan penggalangan terhadap tokoh-tokoh yang ada di sana, yang antara lain tokoh agama, kemudian tokoh adat, dan juga kami juga melakukan evakuasi terhadap kelompok pendatang yang berada di TKP atau dekat dengan rumah duka, yaitu saudara almarhum Korea Walker. Sementara itu, suasana kompleks Gorong-Gorong, SP2 dan SP5 masih dijaga polisi dan TNI mengantisipasi adanya aksi provokasi. Polisi juga terus memburu pembunuh kepala suku, Dani Korea Walker.